diceritakan kisah dari kerajaan Kolombani. Hiduplah seorang raja bernama Resi Rarata. Bersama putrinya Nimas Bima. Putri yang cantik, pandai, dan punya tekad yang tinggi. Hingga melawan nasihat orang tua. Bagaimana kisahnya? Selamat menyaksikan. Kenapa akhir-akhir ini ayah perhatikan kau tampak murung ya? Apa ada yang bisa ayah lakukan? Ayah, apakah ayah percaya pada mimpi? Mimpi yang mengganggu pikiran. Tentu saja ayah percaya. Terkadang mimpi juga bisa merupakan sebuah ketakutan. Memang, apakah mimpi itu? Ayah, bolehkah aku pergi menemuinya?
Saya mengerti perasaan tetapi tidak baik seorang putri pergi menemui laki-laki. Bersabarlah dan berdoa. Jika dia memang jodoh, akan pasti yang harus berdoa. Sudah kemaslah mandi bersiap dalam tangan. Assalamualaikum Raja. Waalaikumsalam. Nata dan alat. Maaf Raja, apabila kedatangan saya ini mengganggu ketenangan Raja Sinaratan. Tak masalah.
dengan siapa mereka kemari? Seorang ini raja. Maksud dan tujuan saya kemari adalah ingin Nimas Belimbing. Semalaman saya terus memikirkannya. Ya, saya mengerti. Tapi tadi saya merasakan kehadiran itu Nimas Belimbing apa? Tapi kemana dia sekarang? Oh, itu lah sebentar. Mungkin dia sedang berada di pangkatnya atau di dalam pangkat. Baiklah. Thank you.
Thank you.
kekuatan. Berada pada pusaka kerismu itu. Jangan sampai Nyimas Belimbing mengetahui. Jika sampai ia mengetahui, maka kau akan ketahuan bahwa kau telah membohonginya. Raja Sirarata.